Bertepat di pelataran SP Plaza Batu Aji, kantor perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau bekerjasama dengan beberapa perbankan di Kota Batam melakukan layanan penukaran uang atau kas keliling selama bulan suci Ramadan pada Sabtu 2 Juni 2018. Menurut pejabat Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Indra Gunawan, ia menjelaskan layanan penukaran uang kecil atau keliling ini dilakukan sejak tanggal 26 Mei 2018 dan hari ini merupakan hari terakhir kegiatan penukaran uang atau kas keliling. Indra Gunawan menambahkan total dana yang disiapkan oleh pihak Bank Indonesia untuk layanan penukaran uang sebesar 10 miliar lebih yang diperuntukkan untuk dua lokasi, yaitu di Tiban dan SP Plaza Batu Aji. Ya, jadi hari ini kita melakukan kegiatan kas keliling bersama dengan perbankan. Seperti yang dilihat di lokasi, kita ada sekitar 6 bank ya, yang ikut dengan BI, dan juga ada juga di Tiban, ini kan di SP Plaza, ada juga di Tiban. Jadi modal kerja yang kita siapkan untuk hari ini tanggal 2 Juni seluruhnya adalah di dua lokasi 10 miliar 210 juta. Indra juga mengatakan bahwa dengan bertambahnya animo masyarakat untuk menukarkan uang, pihak Bank Indonesia akan melakukan evaluasi serta meningkatkan mutu pelayanan di tahun-tahun yang akan datang. Ia berpesan apabila pada hari ini ada warga yang tidak bisa menukarkan uang di mobil kas keliling, bisa langsung datang ke kantor Bank Indonesia Batam Center untuk melakukan penukaran uang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.